Indonesia Jawa Timur 2024. Jadi Putu Hijau Indonesia Jawa Timur sendiri ini diadakan setiap tahun selayaknya pejin-pejin lain seperti Putu Indonesia. Dan setiap tahunnya memang kita membuka pendaftaran dan selalu bertambah gitu. Dari yang tadinya cuma 40 orang, 50 hingga 60 gitu. Jadi untuk tahun ini sendiri pendaftaran ada di 54 dan kemudian disaring, diambil yang terbaik yaitu adalah 22 finalis. Jadi memang persaingan ketat, setiap orang atau setiap siswa yang mendaftar setiap tahunnya tuh lebih berbobot biasa dari tahunnya sebelumnya. Jadi memang ini ajang yang menurut saya tidak akan pernah ada habisnya, untuk bermanfaat juga, dan juga kita bisa menginspirasi orang lain agar mau tampil untuk menunjukkan bakatnya. Karena kan ketika kita punya bakat tapi kita tidak berani menampilkan, ya sama saja orang tidak akan pernah tahu. Seperti itu sih. Apa yang menarik di pemilihan tahun ini? Pemilihan tahun ini yang paling menarik adalah event disiapkan gak ada 2 bulan, jadi cuma 1 bulan setengah, itu pun dengan semua kerja tim dan juga tentunya sangat kebut, sangat kompak gitu. Jadi saya merasa tahun ini adalah angkatannya sukses gitu ya. Dan yang unik lagi adalah tema budaya, karena kan hijab, kita apalagi hijab ya, jarang sekali menggunakan tema yang sedikit culture gitu. Tapi karena sekarang ini kita mencoba untuk lebih kreatif lagi, kita memadukan antara hijab dan juga budaya. Jadinya bertemakan seperti ini, seperti itu. Kalau tadi sebagai juri dalam porsi penilaian apa nih? Oh, tadi saya dalam porsi penilaian performance. Jadi memang dari segi catwalk, habis itu grooming, terus confidence, seperti apa. Ya, tadi. Top 3 finalis Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2024. Second runner up goes to, congratulations to, Dewi Masita. Dan kami mengundang dan menghormat Putri Hijrato untuk memberikan selamat kepada second runner up Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2024. Dan kami mengundang dan menghormat Bapak Yudi Suharsono SPSMSD untuk memberikan hadiah kepada second runner up Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2024. Kedua finalis untuk bersama-sama berulangkan tangan. Siapakah Putri Hijab Indonesia Jawa Timur 2024? Ya, baiklah. Selamat angkat kendaraannya. Maka selanjutnya akan kita sambut drone yang akan dibawa. Sambutlah Rizky Nanda dengan membawa drone.
untuk menentukan siapakah pemenang Putri Indonesia Jawa Timur 2024. Penjuru itu pasti amat sangat penting sekali karena semuanya kayak bagus-bagus. Jadi kita kesusahan ya, cuma ya alhamdulillahnya di penjuru kali ini saya fokus ke bidang bahasa. Jadi it makes me easier ya, lebih mudah dalam menjelaskan. Oke, okay, saya fokus bahasa aja dan memang ternyata ada beberapa peserta yang apa ya salah dalam penggunaan diksi ternyata. Penguasaan bahasa sendiri teman-teman peserta ini seperti apa? Sebenarnya mereka bagus semua, cuman you know lah kalau di atas panggung pasti mereka nervous, so salah-salah kata yang mereka gunakan itu pasti karena faktor nervous sih. Aja jadi ya mungkin memang lagi apesnya. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin nanti akan ikut Putri Hijab Indonesia tahun berikutnya? Baik, buat teman-teman yang mau join Putri Hijab selanjutnya untuk penguasaan bahasa asing itu harus benar-benar make sure bahwa kalian benar-benar menguasai bahasa asing tersebut. Jika tidak atau mungkin khawatir nervous, sebaiknya bahasa Indonesia saja. Yang baik dan benar itu sudah aman sekali. Kalau bahasa itu posisinya berapa nih? Mungkin penilaian dari... Ya kata jurinya 3, mungkin 30% ya. Karena masing-masing juri punya ini sendiri-sendiri. Porsi masing-masing ya? Sendiri-sendiri. Mungkin 30%. Kalau bahasa asingnya apa? Mungkin bahasa saya Inggris ya? Saya sarankan bahasa Inggris. Tapi kemudian bahasa... apa? Karena hijab ya, mungkin boleh bahasa Arab. Cuma catatannya kemudian tidak semua juri masih bahasa Arab. Jadi mungkin lebih akrab dengan bahasa Inggris. Tapi balik lagi, tolong benar-benar menguasai. Karena memang ada tadi peserta yang salah kata. Jadi artinya macam. Tadi ada yang pakai bahasa Arab? Ada. Inggris. Yang Arab sedikit sekali Inggris. Cuman salah-salah juga sih. Rangkaian acara pemilihan Putri Hijab Indonesia Jawa Timur telah sampai pada penghujung acara. Sebuah kesempatan indah telah kita saksikan. Putri terbaik telah mengenakan atribut terindah untuk menjadi contoh bagi muslimah yang lain. Berhijab tidak hanya tentang menutup diri untuk menjaga sebuah kehormatan, namun hijab menjadi sebuah anugerah dan landasan.